Halo sahabat Mikaela ID. Untuk kamu yang ingin meminang HP baru dengan mengusung kinerja performa andal, kali ini Mikaela ID akan merekomendasikan 5 HP Snapdragon 665 termurah awal tahun 2021. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Redmi Note 8. Dibanderol harga 1,9 jutaan, Redmi Note 8 menjadi pilihan pertama HP Snapdragon 665 termurah awal tahun 2021 dengan diimbangi RAM sebesar 3GB dan penyimpanan internal sebesar 32GB. Apalagi untuk kamu yang suka bermain game, Redmi Note 8 bisa menjadi pilihan menarik yang layak untuk dilirik. Selain itu, Redmi Note 8 juga sudah didukung fitur fast charging 18 watt yang diklaim mampu mengisi daya baterai sebesar 4000 mAh sebanyak 100% hanya dalam waktu 2 jam saja. Gak hanya itu saja, kualitas layar Redmi Note 8 juga terbaik di kelasnya yang juga sudah diproteksi dengan Gorilla Glass 5 untuk melindungi layar dari benturan dan goresan. Realme 5i. Berada di harga 1,9 jutaan dengan membawa RAM sebesar 3GB dan penyimpanan internal 32GB, Realme 5i menjadi pilihan selanjutnya untuk HP Snapdragon 665 termurah awal tahun 2021. Sementara itu, untuk pengolah grafisnya, Realme 5i mengandalkan GPU Adreno 610. Kemudian, beralih untuk baterainya, Realme 5i hadir dengan baterai super besar berkapasitas 5000 mAh dan sudah mendukung pengisian dua arah untuk mengisi daya perangkat lain. Sedangkan pada sektor fotografinya, Realme 5i tertanam ultra wide quad kamera terbaru dengan masing-masing lensanya memiliki resolusi tinggi mampu memberikan hasil fotografi yang cerah dan tajam. Oppo A5 2020. Dibanderol harga 2,2 jutaan, Oppo A5 2020 menjadi salah satu pilihan Oppo selanjutnya untuk HP dengan Snapdragon 665 termurah yang layak dilirik awal tahun 2021. Ditambah, selain membawa chipset tangguh, Oppo A5 2020 juga membawa RAM sebesar 3GB dengan penyimpanan internal sebesar 64GB. Apalagi untuk kamu yang suka berfoto, Oppo A5 2020 hadir membawa konfigurasi quad kamera yang bisa diandalkan untuk menciptakan resolusi foto yang maksimal. Selain memiliki kualitas kamera terbaik di kelasnya, Oppo A5 2020 juga tertanam baterai sebesar 5000 mAh, sudah mampu menopang waktu bermain yang cukup lama dan awet untuk kegiatan sehari-hari. Vivo Y50.
berada di harga 2,8 jutaan, Vivo Y50 bisa dikatakan menjadi seri Vivo terbaik dengan kinerja performa yang andal. Apalagi Vivo Y50 juga menjadi pilihan HP Snapdragon 665 termurah awal tahun 2021 dengan membawa RAM besar berkapasitas 8GB dan tertanam penyimpanan internal lega sebesar 128GB, mampu diandalkan untuk menampung banyak aplikasi dan file penting lainnya. Gak hanya itu saja, Vivo Y50 juga memiliki layar seluas 6,53 inci beresolusi FHD Plus dengan konsep Ultra O-Screen sebagai tempat lensa kamera depannya mampu memberikan tampilan yang optimal. Sedangkan kualitas kamera Vivo Y50 juga terbaik di kelasnya berkat dukungan AI Quad Camera mampu memberikan hasil fotografi yang lebih jernih. Oppo A9 2020. Ini nih pilihan seharga 2,9 jutaan terakhir untuk HP Snapdragon 665 termurah awal tahun 2021 dengan kinerja performa andal. Ditambah Oppo A9 2020 juga menjadi seri A terbaik Oppo dengan membawa RAM sebesar 8GB dan penyimpanan internal sebesar 128GB. Kemudian, untuk menunjang aktivitas penggunaan yang lama, Oppo A9 2020 dihadirkan dengan tertanam baterai sebesar 5000 mAh. Selain itu, kualitas kamera Oppo A9 2020 juga sudah bisa diandalkan untuk memberikan hasil fotografi memukau dengan 48MP ultrawide quad camera dan satu lensa kamera selfie sebesar 16MP. Itulah rekomendasi 5 HP Snapdragon 665 termurah awal tahun 2021 yang salah satunya bisa kamu pilih untuk dipinang sebagai HP barumu di awal tahun ini. Tentu saja dengan tertanamnya chipset Snapdragon 665 yang diimbangi bersama varian RAM besar, kamu pun akan merasakan kinerja performa yang bisa diandalkan termasuk untuk bermain game sekalipun. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.